Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Jawi yang merupakan syarah dari kitab Munabbihat karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita sampai pada bab kedua makalah ke-30. Pada makalah yang ke-30 ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan waqala lau zuktum halawatal wuslati la'arohtum miro marorotal kopiati. Seandainya kamu tahu manisnya terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya kamu tahu manisnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu akan tahu betapa pahitnya terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, seseorang yang sudah bisa merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan merasakan pahitnya ketika dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita lihat apa penjelasan Imam Nawawi Al-Jawi dalam kitab Nasaihul Ibadnya. Wal maqalatu utawi maqala at-talatsuna kang nomor 30 iku qala wis dawu ai Sibli tegese Imam Sibli laul dhukum lamun bisa nyicipi sapa sira kabeh halawatal muslati manise persambungan lawan Allah ai al-qurba tegese parek mangawahi satane Gusti Allah Ta'ala. Seandainya kamu merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'arohtum yaktine bakal ngerti sapa sira kabe marorotal kopi ngati ing paite terputus aibu udung anhu ta'ala tegas atas Gusti Allah Ta'ala. Kalau kita sudah bisa merasakan manisnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bisa merasakan pahitnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahum kronostune kelakuan iku azabun dadi azab azimun kang agung ngindah ahli lahi ing dalem ngarsane ahline Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang-orang yang sudah biasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba dia terjauh dari Allah, maka itu bisa sebagaikan siksa yang besar. Wa kana lan ono min tungahi saking tungane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku Allahumma tukus ta rozukni muga ngrezekeni tuane ingsun lazzatan nadri ing nikmate ningali ila wajhi kamari wajah sira al-karimi kang mulya wasauki lan bronto atau demen ila liko maring bertemu siro. Jadi salah satu doa Rasulullah SAW itu minta dibeli nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmatnya rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.